What's up? All peppers in the world, come back again with us, Peppers Lover. Okay, masih bersama saya Aris Nimatullah. Saya Ajay. Okay, pada kali ini kita akan mereview liquid apa, Pak Ajay? Liquid Jam Monster. Okay, setelah kemarin kita 10 buah, sekarang balik lagi ke creamy, teman-teman. Creamy. Okay, kita akan membahas Jam Monster, teman-teman. Ini dari US, Pak Jai. Itu rasanya itu ada jam, itu selai, butter, itu mentega dan toast. Itu roti bakar, Pak Jai. Betul. Wow, kayaknya enak ya, Pak Jai. Di sini juga dicantumin. Size-nya itu 100 ml, teman-teman. Biji-bijinya itu 7525, Pak Jai. Wow. Aneh, unik banget. Itu 7525, strawberry jam-nya itu 50%, teman-teman. Butternya 25% dan si roti bakarnya 25%. Berarti semua jelas iya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Oke ya, udah. Oke, langsung aja kita buka, Pak Jai. Buka. Oke. Oke, ini dia, teman-teman. 100 mili. Besar sekali. Pak Jai, ini besar sekali, Pak Jai. Iya, dan mendapatkan tidak lupa carton bacon yang ukuran mini, teman-teman. Carton bacon yang ukuran mini. Udah, itu aja, Pak Jai. Tapi lumayan ramai, Pak Aris, ya kemasannya. Iya, lumayan ramai sekali di sini, teman-teman. Biasa, dia kerjasama dengan carton bacon dan si Chubby Gorilla, teman-teman. Wow. Chubby Gorilla. Oke, tanpa basa-basi, Pak Jai, ya. Langsung aja ya. Perkenalkan dulu. Tempur. Iya, saya menggunakan Finder 75 seperti biasa dan menggunakan GON yang clone, teman-teman. Clone. Oke. Yang ini yang oten. Yang ini yang clone. Nanti saya akan buat review tentang perbedaan GON yang oten dan yang clone, Pak Jai. Ya, betul. Oke. Saya sekarang mau main di 60 watt, teman-teman. Dapat ohmnya 0.25. Langsung aja. Ini press wicking, teman-teman. Masih putih. Tadi habis di fresh wicking. Oke, teman-teman. Nih, dapat sikatan bakar. Kasih tahu dong, teman-teman, Pak Jai. Unik, Pak Aris, ya. Aduh, iya. Ini susah banget ini, Pak Jai. Berapa pads ini, Pak Aris? 2 kayaknya itu, mini banget. Oke. Lumayan. Tepes. Aduh. Kalau bacon yang gede, dan menggunakan kapas ya, tentunya dong, bacon juga. Yoi, bacon tiger. Kenapa sih harus pakai cotton bacon, Pak Jai? Enggak semesti harus. Rasanya, Pak Aris. Iya, rasanya sih ya. Bacon okay. Tuh rasanya juara. Langsung aja, teman-teman, kita pop. Fucking pop. Oke. Okay. Enak nih, Pak Jai. $7.25 Cloud juga banyak banget nih, teman-teman. Banyak banget. $7.25 Oke, langsung aja di inhale. Saya jelasin aja, Pak Jai, ya, langsung. Jam itu apa ya, Pak Jai? Jam itu selai. Oh, selai. Maka di situ selai strawberry. Wow. Teman-teman, ini di inhale ya. Manis banget akan selai strawberry, Pak Jai. Ini manis banget selai strawberry yang manis banget. Tapi nggak lebay, ini enak banget. Oke, langsung aja di exhale. Wow. Ini enak banget, Pak Jai. Butternya sama aroma di XL tuh ada butter sama si roti panggang itu, Pak Jai. Roti panggang. Mm-mm. Tapi didominasi sama si butter. Butternya dulu langsung si roti panggang. Wih, aroma roti panggang gimana, teman-teman? Roti panggang. Inhale-nya tadi strawberry jam. Tadi si selainya itu manis banget. Oke, Pak Jai. Untuk aftertaste itu manis. Pak Jai mau ya? Oke, sabar. Saya mau menjelaskan dulu. Ini TH-nya di bawah medium, tapi di atas low. Di atas low, di bawah medium. Gatar, tapi tehnya ini enak. Nggak bikin overdosis.
Kalian pap, saya pap bagi lumayan lama tadi Pak ya, nggak ada batuk. Ini enak, getar nonjok ya hanya. Aftertaste-nya manis le. Nggak kayak US pada umum ya Pak? Iya, tapi ini enak sih. Pak Jai dong, udah. Enak banget Pak Jai. Siapa yang minum aja? Agak gatelnya itu enak ya? Iya, gatel-gatel US lagi mah. Ternyata benar, ini enak. Oh, buatnya banyak banget aja ya? Kayak apa ya? Benar, stroberinya terasa banget Paris. Dinner itu manisnya enak banget aja ya. Rotinya itu Pak Riza? Iya, pas di SL itu si roti panggangnya itu roti yang bikin kerasnya itu roti pinggir-pinggirnya itu yang kerasnya itu Pak Riz. Betul. Juara. Butternya juga kan di SL itu juara banget, enak banget. Enggak bikin enak. Yang enggak bikin enak itu manisnya Pak Riz. Iya. Karena manisnya pas. Pas. Jadi enggak sesuai. Terlalu enak. Enak banget teman-teman, 100 mili gede banget. Puas. Nanti untuk harga di kesimpulan. Cocok buat daily fare. Enak pokoknya. Kita ngomong jujur apa adanya karena kita enggak di endorse. Yes. Kalau di endorse mungkin kita bisa berbohong atau apalah-apalah. Tapi enggak juga Pak Aris ya. Yes. Kita enggak. Selalu jujur. Tanamkan rasa jujur. Yes, betul betul. Langsung aja kesimpulan Pak Jai. Langsung Pak Jai suka? Suka. Oke, kesimpulannya teman-teman, si J Monster ini 100 mili harganya 270 ribu rupiah teman-teman. 270 ribu Pak Jai ini takarannya itu menurut saya murah ini. Murah 100 mili ini teman-teman. Yang 60 mili itu rata-rata US 230. Ya. Ini 100 mili 270.000, 260 sampai 270 lah. 3 bulan ya Pak Aris habis. Iya, 3 bulan. Ya. Tapi ini enak nih Pak Jai. Enak. Kayaknya ini 2 minggu lah. Dapat cotton pula teman-teman. Lumayan lah. Lumayan. Buat 4 kali. Iya. Kalau saya repeat order pasti bakal jadi daily pep selanjutnya. Kalau saya oh, boleh lah, coba lah Pak. Iya, enak. Yes. Nanti untuk kedepannya insya Allah saya akan review yang rasa blueberry Pak Jai. Oh, ada? Ada, ini rasa, pokoknya sih ini ada dua rasa, blueberry dan strawberry. Saya baru kebeli ini Pak Jai. Jam Monster. Iya. Monster. Oke teman-teman, sebelum berakhirnya video ini, saya akan selalu mengingatkan buat kalian yang belum berumur 18 tahun, jangan dulu ngepet. Pakiau. Fuck you. Yang 18 tahun udah ngepep. Iya. Fuck. Kayak gini. Oke teman-teman. Don't forget like, subscribe, komen di bawah. Yo. Dan juga share teman-teman kalian yang ngepep. Karena saya sebagai pepper lover dan teman-teman juga pepper lover ingin apa ya? Cuma membagi pengalaman saya membeli liquid ini rasanya seperti apa. Oke. Hitung-hitung buat referensi kalian. Mungkin kalian yang bingung mau beli liquid rasa apa, takutnya nyesel Baris ya. Iya betul. Cuma kan kalau beli mahal tapi rasa enggak iya, enak. Betul-betul. Tapi ini enak. Enak. Mantap. Sekali lagi, don't forget like, share, comment, like, comment, comment and subscribe. Salam kebul. Thank you.